Akhirnya kan ini dikenal tukang gendang nih, tukang gendang Badung. Artinya apa limo apa kene man, limo apa kaku man. Selain limo kaku weh kene apa kapah mesti ngemak anu. Kerja di pemadam, pantang pulang sebelum api padam man. Nosel gen kat uyang man, jani kenang kapah nguyang man. Singedang ngelih gai man. Engken man man gitu. Yang dok-dokom dek wi. Wi berkecimpung mekenang uling tahun kuda nah. Yang tahun 2000 sebelum anak-anak. Anak-anak man. Anak tahun kuda tuh. Kalau enggak salah sing tahun kuda itu. Man kan yang anak-anak ada tahun mana sana man. Oh, mana saat dia bian semal tu man di Blakiyuh tu man. Insap beli jam apa dah nih? Agak tahun kuda ya ada tahun nah. Kan aja rahnya dana. Murah beli murah. Beli murah sana aja. Murah kan aja apa kene agun tu insap mana bu? Gitu. Kan dia SMP 1 santu man. SMP 1 abian semal man mekenang kecamatan langsung di Kileng Badung. Kileng Badung. Asan 2000-an tahun mesti yo. 2000-an betul. 2000-an tuh. Terus sana sih, terus eksis sana mekenang sih. Eksis tuh sudah nang dewasa berbelanja langsung man tahun 2004 tukang cenceng man. Nah, walaupun tukang cenceng man. Walaupun tukang cenceng yang orang beli gede suestro, beli mang apel mekendang jak duo, tukang cenceng yang ketlu tukang kendang tuh man. Yang kaleng ngengal kene, geus tutun ngengal tawang, kengkeng ninggal de tuan man. Cakep. Terus 2009 asal 2009 kecamatan langsung PKB man. Iya. Mekendang jak limang apel. Terus jadi fokus 2011 mekendang minpo jak apel. Oh 2009 di dewasa ya. Dewasa tuh. Terus dewasa cuman. Terus jadi eksisnya di pemadam man. Kewah ban man gitu. Singidang cara pidan man. Berarti jadi menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan untuk masyarakat jadi man. Gitu. Yeah. Kang Wang. Siap suksume dan lumayan nih ilmunya walaupun hanya kebiar duduk dan nanti bisa dipahami bagaimana pupuh-pupuh kendangnya. Oke, terima kasih dan selamat sore.